saya Husna. Hai, saya Farzana. Hai, saya Teh. Dan kami dari SMK Sultan Badisyah Pulen Kedah. Okey, hari ni kita nak ceritakan tentang sistem pencernaan. Apa tu sistem pencernaan? Husna tak tahu kau? Tak tahu ke? Husna tahu? Iya. Kalau korang kat rumah pun nak tahu, jom kita saksikan. Jom. Okey kawan-kawan, pertama sekali, makanan ini akan dimasukkan di dalam mulut, dikunyah-kunyah oleh manusia tersebut, dibantu oleh enzim amylase dan bertukar menjadi bolus. Bolus itu tadi akan melalui esophagus dan berlakunya proses pengembangan dan pengecutan yang dikenali sebagai peristalsis. Ingat tak kawan-kawan? Peristalsis. Okey kawan-kawan, kemudian bolus itu akan masuk ke perut atau dikenali sebagai stomach dan dipecahkan kepada beberapa cebisan kecil seperti ini. Kemudian, makanan dicernakan di dalam perut dan dicampur bersama jus gastrik yang diperbuat daripada asid hidroklorik dan pepsin. Seterusnya, makanan itu akan melakukan tindakan peristaltik pada dinding perut otot. Berapa lamakah proses itu berlaku? Pendapat saya untuk berapa jam ke tak lama pun. Hatim, saya ada maklumat tambahan. Kan akan memasuki duodenum secara perlahan-lahan apabila otot sphincter dalam keadaan rileks. Betul tak, Tim? Tepat sekali. Husna, duodenum ini pula akan menerima cecair tertentu yang dihasilkan oleh jus pankreas dan hati yang direbeskan oleh pankreas. Apa fungsi-fungsi jus ini? Jus ini sebenarnya bersifat alkali yang akan menyegarkan kembali kan yang bersifat asidik. Alright kawan-kawan, sekarang kita berada di usus kecil. Nampak tak makanan ni sedang melalui sepanjang usus kecil? Baik, dalam pada itu, berlakunya proses penyerapan nutrien daripada makanan yang telah dicerna. Seterusnya, nutrien yang diserap akan memasuki dalam kapilari darah. Dan fungsi kapilari darah ini adalah untuk mengangkut segala nutrien ke seluruh badan kita. Jadi selepas itu, terdapat tiga bahan yang ditinggalkan iaitu serat, air dan sel mati. Okey, sekarang kita sudah tiba di destinasi terakhir iaitu di usus besar yang dikenali sebagai kolon. Okey, di sini berlakunya proses penyerapan air dan vitamin, betul tu kan? Pandai Husna. Dan lebihan daripada itu akan membentuk stone iaitu najis. Dan akhirnya ia bergerak-bergerak dan akan memasuki ke rektum. Oh, baru saya faham sekarang. Menarik ya, Fazana. Kejap. Saya sakit perut lah. Oh. Saya pergi tanya dulu. Kenapa dia jadi? Ini adalah disebabkan tekanan najis yang semakin bertambah di rektum. Sekian sahaja pembentangan kami pada kali ini. Jangan lupa subscribe, give a thumbs up and share.